Kemarin oknum Polri, sekarang ajudan bupati yang menganiaya sopir truk. Tapi endingnya udah ketebak nih guys. Daniel, ajudan bupati Kutai Barat FX Siapan viral karena menganiaya dan menendang wajah sopir truk CPO yang melintas di jalan. Gara-gara rombongan bapak bupati nggak dikasih jalan sama si sopir truk. Atas nama pribadi, keluarga, pemerintah Kutai Barat, dan atas nama ajudan, saya minta maaf karena suatu hal yang tidak seharusnya terjadi, kata Yapan, Kamis 21 Desember 2023 kemarin. Kasusnya sudah ditangani Polres Kubar dan kedua belah pihak telah menandatangani surat pernyataan damai. Ya, kalau ujungnya damai, kenapa nggak tahan emosi dari awal aja, Pak? Kan nggak perlu viral dulu, baru minta maaf. Menurut lo siapa yang salah nih guys? Tulis pendapat lo di kolom komentar dan jangan lupa untuk follow IG dan TikTok @TheRubanStream untuk konten menarik lainnya.